Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di videoku kali ini aku bikin tutorial jeruk-jeruk lagi di aplikasi Liquotion pakai lagu DJ masalah gara-gara sepele yang lagi viral. Oke, jadi di sini aku udah masuk ke aplikasi Liquotion-nya. Langsung aja kita klik tambah yang ini. Nah, di sini kalian atur aja kayak gini, terus klik buat proyek. Setelah itu kita masukin audionya, klik tambah, pilih audio. Kalian cari aja audionya. Setelah itu kita tandain beatnya di detik 2.08, klik yang ini, dan di detik 3.06, klik yang ini. Nah, untuk beat selengkapnya kalian bisa lihat di deskripsi aku, ini aku skip aja. Oke, ini beatnya udah aku tandain semua, terus kita ke yang awal. Di sini kita tambahin fotonya, klik tambah, pilih gambar dan video, kalian pilih aja fotonya. Kita panjangin sampai di detik 2.08, klik yang ini. Terus kita tambahin foto lagi. Kita panjangin sampai di detik 4.22, klik yang ini. Terus yang di detik 3.06 kita potong aja, klik yang ini. Kita tambahin foto lagi di detik 4.22. Kita panjang sampai di detik 6.28, klik yang ini. Dan kita potong di detik 5.16. Terus kita tambahin foto lagi di detik 6.28. Kita panjang sampai di detik 9.14. Dan kita potong di detik 7.27. Terus kita tambahin foto lagi di detik 9.14. Kita panjangin sampai di detik 11.25 dan di detik 10.10 kita potong. Terus kita tambahin foto lagi di detik 11.25. Kita panjangin sampai akhir, klik yang ini. Nah, yang ini nggak usah dipotong. Terus kita ke awal aja. Di sini kita klik foto yang awal. Kita klik efek, klik tambahkan efek. Tambahin efek ubin atau tiles di distorsi atau warp. Aktifin mirror. Terus kita tambahin efek ombang-ambing atau oscillate di move atau transform. Pilih pengaturan standar. Yang sudut kita ubah jadi 90,0. Terus yang frekuensi kita ubah jadi 1,00. Dan magnitude kita ubah jadi 20. Terus kita tambahin efek linear strix di blur. Pilih pengaturan standar. Yang kekuatan kita tambahin keyframe di awal. Sama di detik 00.22 kita ubah jadi 0,00. Yang sudut kita ubah jadi 35,0. Nah, kalau udah di sini kita tambahin efek pemindahan acak di move atau transform. Pilih pengaturan standar. Yang magnitude kita ubah jadi 0. Tambahin keyframe di detik 1.20. Dan di awal kita ubah jadi 100. Ketengahin, tambahin kurva yang nomor 3. Kalian tarik aja kayak gini. Setelah itu yang seed ini kita tambahin keyframe di akhir dan di detik 1.20. Yang di akhir ini kita ubah jadi 0,50. Kita tambahin kurva nomor 3. Terus kita tambahin efek buram gerak atau motion blur di blur. Nah, kalau udah kita klik foto yang di detik 2.08, kita tambahin efek ubin, aktifin mirror.
Setelah itu kita tambahin efek ombang-ambing yang frekuensi kita ubah jadi 3,00, terus yang magnitude kita ubah jadi 0, tambahin keyframe di akhir, di awal ubah jadi 134, ketengahin, tambahin kurva nomor 3, kalian atur kayak gini. Setelah itu kita gandakan aja, klik titik 3 ini, pilih gandakan, terus pilih yang nomor 2 ini, yang sudutnya kita ubah jadi 100. Yang frekuensi kita ubah jadi 4,20. Setelah itu kita tambahin efek paparan atau gamma di warna dan cahaya. Pilih pengaturan standar, tambahin keyframe di akhir, di awal ubah jadi 1,00, ketengahin, tambahin kurva nomor 3, terus kita tambahin efek buram gerak atau motion blur. Setelah itu kita gandakan aja, klik yang ini, pilih gandakan satu layer, terus pilih yang atas, ke efek, kita klik efek ubin, di awal kita tambahin keyframe sama di akhir, dan di tengah sini kita ubah jadi 1730, ketengahin, tambahin kurva nomor 3, kalian tarik aja, kalian atur kayak gini, terus klik yang ini, tambahin kurva nomor 2, kalian atur aja kayak gini. Setelah itu kita tambahin efek temukan tepi di gambar dan tepi, pilih pengaturan standar, yang threshold kita ubah jadi 0,700, yang putar ini kita aktifin. Setelah itu kita tambahin efek warna cerah di warna dan cahaya. Terus kita tarik aja yang ininya, kita atur ke tengah-tengah. Setelah itu kita tambahin efek pergeseran hue di warna dan cahaya. Yang hue shift ini kita ubah jadi 180,0. Kalau udah kita ke blending and opacity, tambahin keyframe di awal, di akhir kita ubah jadi 5%. Kalau udah kita ke efek lagi, di sini kita nonaktifin dulu efek temukan tepi, warna cerah dan pergeseran hue. Kalian klik aja yang tanda mata ini. Sama efek ubinya kita nonaktifin dulu, klik yang ini. Terus kita salin efeknya, klik titik 3 ini, pilih salin efek. Kita aktifin lagi efek ubin, warna cerah, temukan tepi dan pergeseran hue, kalian klik aja yang tanda mata ini. Terus kita tempel di foto yang kita potong tadi, klik fotonya yang di detik 4.22, terus ke efek, klik titik 3 ini, pilih tempel efek. Kita tambahin efek ubin, aktifin mirror. Terus kita gandakan, klik yang ini, pilih gandakan satu layer, klik yang atas, klik efek, kita aktifin efek ubin yang atas ini, klik yang tanda mata ini, kita aktifin efek temukan tepi, warna cerah, dan pergeseran hue. Terus yang ubin yang di bawah ini kita nonaktifin. Terus ke blending and opacity, tambahin keyframe di awal, di akhir kita ubah jadi 5%. Terus kita tempel juga di detik 6.28. Kita tambahin efek ubin, aktifin mirror. Terus kita gandakan. Yang atas ini kita klik efek,
Kita aktifin efek ubin yang atas dan kita nonaktifin ubin yang bawah. Sama kita aktifin efek temukan tepi, warna cerah dan pergeseran UV. Terus ke blending and opacity, tambahin ke frame di awal, di akhir ubah jadi 5%. Kita tempel juga di detik 9.14. Kita tambahin efek ubin, aktifin mirror. Terus kita gandakan, pilih yang atas, VFX, kita aktifin ubin yang atas, yang bawah kita nonaktifin. Terus aktifin efek temukan tepi, warna cerah dan pergeseran UV. Ke blending and opacity, tambahin keyframe di awal, di akhir ubah jadi 5%. Oke, kalau udah kita ke awal. Di sini kita klik aja foto yang di detik 3.06. Ke move and transform, pilih yang nomor 3. Tambahin keyframe di awal sama di akhir. Di detik 3.25 kita zoom sampai 1200-an. Terus di bit berikutnya kita zoom sampai 1300-an. Kalau udah kita ketengahin. Kalau udah kita ketengahin, tambahin kurva yang nomor 3. Kalian atur kayak gini. Terus klik yang ini, kita tambahin kurva nomor 3 juga. Terus pilih yang nomor 2 ini. Tambahin keyframe di awal sama di akhir. Di detik 3.25 kita putar sampai min 5. Dan di bit berikutnya kita putar sampai 5. Terus kita tambahin keyframe nomor 3. Di sebelahnya juga kita tambahin. Terus kita klik foto yang di detik 5.16. Ke move and transform, pilih nomor 3. Tambahin keyframe di awal sama di akhir. Di detik 6.2 ini kita zoom sampai 1200-an. Dan di bit berikutnya kita zoom sampai 1300-an. Terus kita tambahin kurva nomor 3. Di foto yang di detik 7.27 juga kita zoom. Terus tambahin kurva. Oke, kalau udah kita ke awal. Di sini kita potong-potong aja fotonya, pasin sama beatnya, klik yang ini. Kita potong aja sampai foto terakhir. Kalau udah ini kita rapiin aja, foto yang bawah ini kita pindahin ke atas. Kalian klik aja yang ini, geser ke atas. Oke, ini fotonya udah dipotong-potong dan udah dirapihin. Kita klik aja foto yang di detik 3.06. Ke efek, klik tambahkan efek, tambahin efek ubin. Aktifin mirror. Terus kita tambahin efek ombang-ambing. Yang sudut kita ubah jadi 90,0. Tambahin keyframe di awal. Di akhir ubah jadi min 90,0. Yang frekuensi kita ubah jadi 0,50. Dan di magnitude ini kita ubah jadi 0. Tambahin keyframe di akhir. Di awal kita ubah jadi 90. Terus ketengahin, tambahin kurva nomor 3. Kalian atur aja kayak gini. Terus kita tambahin efek ayun atau swing di move atau transform. Pilih pengaturan standar. Yang frekuensi kita ubah jadi 0,80. Yang sudut 1 kita ubah
jadi -3,0. Tambahan keyframe di awal dan di akhir ubah jadi 0,0. Yang sudut 2 kita ubah jadi 3,0. Tambahan keyframe di awal, di akhir ubah jadi 0,0. Kalau udah kita tambahin efek paparan atau gamma, tambahan keyframe di awal ubah jadi 1,00. Kita tambahin keyframe nomor 3. Kalau udah kita tambahin efek buram gerak. Terus kita salin efeknya, klik titik 3 ini, pilih salin efek. Kita tempel di foto berikutnya. Nah, di sini di detik 4.04 ini kita tambahin efek lagi. Kita tambahin efek lengkungan gelombang di distorsi atau wear. Pilih pengaturan standar. Yang tahap ini kita tambahin keyframe di awal dan di akhir kita ubah jadi 1,00. Ketengahin, tambahin keyframe nomor 2. Terus yang sudut kita ubah jadi 35,0. Dan yang jarak kita ubah jadi 12,0. Terus yang magnitude kita ubah jadi 5,0. Tambahan keyframe di akhir, di awal ubah jadi 0,0. Ketengahin, tambahan keyframe nomor 2. Kalau udah kita nonaktifin dulu efek lengkungan gelombang ini, klik aja yang tanda mata ini. Terus kita salin, klik titik 3 ini, pilih salin efek. Kita aktifin lagi efek lengkungan gelombang, kalian klik aja yang tanda mata ini. Terus kita tempel di foto yang di detik 5.16. Sama di foto yang berikutnya kita tempel. Di detik 6.14 ini kita aktifin efek lengkungan gelombang. Terus kita klik aja efek ombang-ambing. Kita hapus aja keyframe yang di awal ini, klik aja keyframe-nya. Terus kita salin, klik titik 3 ini, pilih salin efek. Kita tempel di foto berikutnya. Di sini kita aktifin efek lengkungan gelombang. Yang di detik 8.16 ini kita balik aja, klik titik 3 yang ada di pojok kanan atas. Pilih balik secara horizontal. Terus kita tempel di detik 10.10. Kita klik aja ombang-ambing. Yang di awal kita ubah jadi 90,0. Terus kita salin efeknya. Kita tempel di foto yang berikutnya. Kalau udah kita klik aja foto yang di detik 11.25. Kita tambahin efek ubin. Aktifin mirror. Yang potong ini kita tambahin keyframe di awal, di akhir, sama di tengah. Di detik 12.09. Yang di awal kita ubah jadi 1100. Kita tambahin keyframe nomor 3. Dan di akhir kita ubah jadi 1100. Kita tambahin keyframe nomor 2. Terus kita tambahin efek paparan atau gamma. Kita tambahin keyframe di tengah. Di awal kita ubah jadi 1,00. Kita tambahin keyframe nomor 3. Dan di akhir kita ubah juga jadi 1,00. Kita tambahin keyframe nomor 2. Terus kita tambahin efek buram gerak. Kalau udah kita salin, terus kita tempel di foto berikutnya. Oke, kalau udah kita klik foto yang di detik 11.25, kita klik di sini. Sama foto yang di atasnya, foto yang ini. Terus kita kelompokin aja, klik yang ini, yang awal. Terus klik grupnya ke efek, kita tambahin efek ubin. Aktifin mirror,
terus kita tambahin efek ombang-ambing. Yang frekuensi kita ubah jadi 1,00. Terus kita tambahin efek ayun. Yang frekuensi kita ubah jadi 1,00. Dan yang sudut 1 kita ubah jadi -5,0. Yang sudut 2 kita ubah jadi 5,0. Oke, kalau udah kita save, klik tanda panah yang ada di pojok kanan atas. Klik ekspor. Oke, kita lihat hasilnya. Oke, kalau udah kita klik simpan. Oke, segitu aja tutorial dari aku. Semoga kalian paham. Thanks for watching. See you in the next video.